Assalamualaikum. Suara saya udah kedengeran belum? Assalamualaikum. Pak Dwiki, suara saya udah kedengeran belum, Pak? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Saya ngundang dulu Bu Dininya, sebentar. Kita tunggu 10 menit lagi ya, sebentar ya, narasumbernya belum masuk. Selamat malam, Bu Lintang dan Bapak Ibu sekalian. Oh, selamat malam, Ibu Dini sudah masuk? Ya, Bu, udah masuk. Oh, baik-baik. Ada materi yang harus di-share ya? Mau dikirim? Hanya yang tata cara bayar itu aja sih, Bu. Oh iya, boleh-boleh. Mau di-share dari Ibu aja ya? Sebentar. Kalau boleh Di-share. dari sana ya. Mau dikirim ke saya dulu, Bu? Yang itu sih materinya yang Ibu kirim ke aku tadi. Bentar.
Dimulai aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Harusnya semuanya masuk sih, tapi baru sekitar 20 orang, mungkin 25 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk malam ini kita akan membahas mengenai tata cara pembayaran SPP. Jadi memang untuk di bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya, untuk pembayaran SPP itu memang ada perubahan ya, yang biasanya kita menggunakan IDN, menggunakan transfer ke rekening BNI atas nama saya. Nah, untuk bulan ini, dari mulai bulan ini sampai bulan nanti sebelum ujian sumatif, itu berarti nanti pelaksanaan atau pembayaran SPP itu menggunakan virtual akun. Nah, untuk virtual akunnya sendiri, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa sudah kami share di grup, kemudian sudah di personal chat juga oleh bagian keuangan, oleh Paduwiki. Namun memang beberapa siswa masih ada beberapa kendala seperti itu. Nah, di sini saya mengundang narasumber langsung dari pihak Bank Mandiri. Jadi buat siswa yang memang masih ada kendala-kendala di sistem pembayaran mengenai virtual akun, nanti insya Allah akan ada tanya jawab dengan Ibu Dini. Ibu Dini sudah siap? Ini untuk materi pertama mungkin di sini ya. Seperti ini. Bentar. Untuk yang lain sudah terlihat materinya? Sudah. Sudah, oke. Okay. Ibu Dini sudah siap untuk menyampaikan? Sebentar ya. Ibu Dini sudah bisa masuk? Sudah bisa. Oh ya, baik. Silakan. Sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Dipersilakan, ya. Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Lintang, Pak Dwiki, dan Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, saya dengan Dini. Saya branch manager dari Bank Mandiri Cibenying, yang saat ini merupakan cabang pengelola rekening untuk sekolah aksi ya Bu ya, dan per bulan kemarin kami develop atau support ke sekolah aksi untuk pembayaran siswanya agar bisa dilakukan melalui virtual account seperti itu. Mungkin sebelumnya udah ada sosialisasi juga ya Bu ya dari pihak sekolah ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin nanti boleh kita tanya jawab juga, tapi sebelumnya saya mau merimain lagi mengenai lewat apa channel-channel bayar apa aja sih yang bisa digunakan untuk pembayaran sekolah aksi. Mungkin kalau sebelumnya ini ya Bu Lintang ya, sebelumnya menggunakan metode transfer biasa ke rekening ini ya Bu ya. Iya betul Bu. Ya. Jadi mungkin dapat kami sampaikan juga kalau dengan virtual account ini akan memberi kemudahan buat pihak sekolah dalam melakukan rekonsiliasi atau pengecekan pembayaran. Jadi mungkin dari tata cara bayarnya sedikit berbeda dan ini juga ya masing-masing siswa itu diberikan nomor rekening virtual tersendiri. Mungkin itu nomor rekeningnya sudah disampaikan secara personal ya Bu ya ke masing-masing siswa karena masing-masing siswa itu akan memiliki nomor rekening yang berbeda-beda seperti itu. Nah,
channel bayarnya apa aja sih yang bisa dipakai gitu ya. Mungkin boleh ini juga ya, boleh tanya juga nih dari 33 peserta sambil resen gitu, mungkin yang udah punya rekening Bank Mandiri atau kemarin udah mulai bayarnya lewat Bank Mandiri, ada yang sudah kah? Atau masih kebanyakan menggunakan channel bank lain? Masih sistem transfer ke rekening penampung sih kalau kemarin banyaknya, iya. Jadi kebanyakan masih ke rekening penampung ya. Jadi kalau lewat virtual account ini sedikit berbeda, walaupun namanya rekening virtual account nih. Tapi untuk metodenya, masing-masing siswa akan melakukan transfer atau pembayaran ke nomor rekening virtual yang diberikan oleh pihak sekolah. Nah, untuk channel bayarnya bisa lewat apa aja sih? Yang pertama lewat Bank Mandiri ya tentunya. Dari Bank Mandiri itu bisa melalui ATM, kemudian bisa melalui kantor cabang Bank Mandiri terdekat, atau juga bisa dilakukan lewat Livin by Mandiri. Livin by Mandiri itu adalah internet banking personalnya bagi nasabah yang punya rekening mandiri gitu ya. Jadi kalau dari Bank Mandiri sendiri tadi ada 3 channel yang bisa dilakukan untuk channel bayar. Yang pertama lewat Livin, kemudian yang kedua lewat ATM, dan juga yang ketiga lewat kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya belum punya rekening Bank Mandiri nih, bayarnya lewat mana? Nah, kalau belum punya rekening Bank Mandiri, itu nanti bisa melakukan pembayarannya lewat bank lain. Nanti akan saya jelaskan juga untuk masing-masing channel bayarnya. Yang pertama ini tata cara bayar lewat ATM Bank Mandiri, artinya ATM-nya Bank Mandiri, kemudian rekeningnya Bank Mandiri, kemudian ATM yang digunakan untuk membayarnya juga di ATM Bank Mandiri ya. Seperti itu, boleh di next slide. Nah, jadi kalau pembayaran ke virtual account, nanti setelah masuk ke Mandiri ATM itu kan masukkan kartu ATM-nya. Kemudian nanti biasanya melakukan pemilihan bahasa, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya biasanya. Kemudian ketik nomor PIN dan kartu ATM-nya, kemudian tekan enter. Nah, kemudian selanjutnya nanti masuk menunya menu bayar atau beli. Kemudian masuk lagi menu pendidikan. Setelah itu masukkan kode perusahaan 87253. Jadi ini kode khusus untuk sekolah aksinya. Kemudian tekan benar, kemudian nanti akan muncul nih daftar kodenya ya di ATM itu. Kemudian masukkan nomor MVA atau nomor virtual account yang diberikan dari pihak sekolah ke masing-masing siswa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti akan muncul data pembayarannya. Biasanya di data nama, kemudian jumlah bayarnya seperti apa. Bila sudah sesuai, nanti tekan ya. Kemudian nanti sebelum bayar, itu akan muncul konfirmasi pembayaran dulu. Nah, sebelum melakukan konfirmasi, tolong dicek dulu juga apakah data yang muncul itu sudah sesuai atau belum. Kemudian tekan ya untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian nanti bukti pembayaran dari ATM-nya itu kan munculnya dalam bentuk struk ya. Nah, itu mungkin bukti yang disimpan atau bisa dikirimkan ke pihak sekolah untuk sebagai bukti pembayaran yang sah dari Bank Mandiri. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini lewat chat ada yang tanya ya, bisa nggak lewat mBanking? Bisa. Nah, mBankingnya bisa lewat mBanking Bank Mandiri atau yang disebut namanya Livin by Mandiri ya, atau bisa juga dari mBanking bank lain. Nanti kita masuk ke tahap berikutnya ya. Mungkin boleh slide berikutnya. Nah, ini tampilannya yang sudah saya sampaikan. Tadi pilih bahasa, ini tampilan di ATM Mandiri ya. Pilih bahasa dulu, kemudian selanjutnya masukkan PIN ATM-nya, kemudian selanjutnya lagi pilih menu bayar atau beli ya. Jadi kalau channelnya lewat ATM Bank Mandiri dan kartu debitnya adalah kartu debit Bank Mandiri, itu masuknya bukan menu transfer ya, tapi masuknya ke menu bayar atau beli. Kemudian tampilan selanjutnya, pilih pendidikan dulu. Kemudian selanjutnya masukkan kode perusahaan. Nah, ini kode sekolah aksi itu 87253. Kemudian ketik benar. Kemudian masukkan nomor virtual account yang dibagikan dari pihak sekolah ke masing-masing siswa. Nah, ini jangan sampai salah masukin juga ya, karena tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa masing-masing siswa itu beda siswa, beda nomor virtual account-nya. Kemudian klik benar.
Nanti tampilan selanjutnya, nah akan muncul nih konfirmasi data pembayaran. Nomor virtual account-nya apakah sudah benar, namanya sudah benar, nominalnya sudah benar, kemudian periodenya juga apakah sudah benar. Kalau misalnya datanya sudah benar semua, diklik benar, kemudian tampilan selanjutnya, klik benar lagi, kemudian transaksi selesai. Nah, kalau transaksi sudah selesai, nanti akan memunculkan bukti struk ATM. Nah, itu bukti struk ATM-nya mungkin akan dijadikan bukti bayar ke sekolah. Seperti itu. Ini kurang lebih contoh struk pembayarannya. Jadi, nanti di struk pembayarannya juga munculnya akan sama seperti tampilan sebelum konfirmasi. Nomor virtual account-nya akan terlihat. Namanya, nominalnya, periodenya, dan juga total bayarnya. Seperti itu. Saya mungkin sambil baca di kolom chat ya, atau Bu Lintang kalau bertanya bisa langsung bersuara aja atau lewat chat, Bu? Boleh, Bu. Kalau misalnya di sini siswa ada yang mau bertanya, langsung open mic aja ya, silahkan bertanya. Kalau malu juga gak apa-apa sih, lewat chat juga gak apa-apa, takutnya ada yang malu-malu. Boleh, kalau mau langsung juga gak apa-apa sih sambil saya jelasin sambil langsung bertanya. Iya, boleh. Bu, suara saya ada kan ya Bu, ini ada yang respon gak ada suaranya? Iya, itu mic-nya ya. Itu siswanya sih yang belum ini, nanti sama bagian admin di chat, di personal chat. Ini ada yang bertanya juga, langsung ke Bank Mandiri bilangnya mau transfer ke sekolah, aksi atau gimana, kemudian pembayaran yang lewat Livin. Boleh Bu, mungkin kita masuk ke materi yang selanjutnya, yang tata cara bayar lewat, ini dulu ya, lewat cabang Bank Mandiri. Bapak Ibu, ini saya share tampilan formulir pembayaran bila melakukan pembayaran ke cabang Bank Mandiri terdekat. Jadi Bapak Ibu nggak mesti ke cabang Mandiri ini ya. Jadi misalnya cabang terdekatnya di mana, boleh langsung melakukan pembayaran. Karena mungkin ada beberapa yang di luar kota juga ya Bu Lintang ya. Betul, ada yang dari luar kota. Iya. Jadi nanti bisa datang ke cabang Bank Mandiri terdekat aja. Kemudian nanti bisa disampaikan biasanya nanti oleh petugasnya mulai pintu masuk tuh ya, di security-nya juga udah bisa menyampaikan mau melakukan pembayaran virtual account. Mungkin disampaikannya seperti itu aja. Jadi bukan transfer ya, takutnya ketukar karena nanti form-nya berbeda. Nah, form-nya seperti ini contohnya kalau lewat bayar lewat kantor cabang, jadi masuknya ke formulir multi pembayaran. Nanti biasanya dibantu diarahkan juga sih sama petugasnya. Mungkin nanti disampaikan aja mau bayar SPP yang sudah pakai virtual account. Seperti itu. Nah, nanti untuk pengisian formnya, seperti biasa diisi lengkap, tanggalnya, kemudian di poin 1 diisi tanggal, di poin 2 diisi mata uangnya, rupiah ya. Kemudian jenis setorannya biasanya diisi dengan tunai. Kemudian atau misalnya kalau mau punya rekening ya, bisa juga ditulis pendebitannya ke rekening. Kemudian, jadi kalau ke kantor cabang bisa dua cara sih, bisa sumber dananya bawa tunai, setor tunai, atau misalnya kalau sudah punya rekening Bank Mandiri, ngedebit langsung dari rekening, seperti itu. Kemudian nanti untuk kolom 4, di penerimanya diisi dengan sekolah aksi dalam kurung 87253, kemudian nomor pelanggannya atau nomor VA-nya diisi dengan sekolah aksi dalam kurung 87253, kemudian yang XXX-nya ini adalah itu nomor virtual account yang diberikan dari pihak sekolah, seperti itu. Jadi untuk nama perusahaan tadi yang di poin 4 diisi dengan sekolah aksi 87253, kemudian untuk nomor pelanggannya diisi dengan nomor virtual account yang diberikan dari pihak sekolah. Kemudian nanti diisikan jumlah pembayarannya berapa. Kalau di poin 6 itu ditulis angkanya, kalau di poin 7 itu diisi terbilangnya, artinya ditulis dengan huruf ya. Kemudian nanti di poin 8 diisikan dengan nama penyetor atau alamatnya. Kemudian nomor 10 isi dengan tujuan isi tujuan transaksinya, kemudian di poin 11 itu ditanda tangan sesuai KTP penyetor. Jadi kalau misalnya pembayaran di cabang, ini sepertinya bisa dilakukan sendiri oleh siswa atau misalnya dibayarkan oleh orang lain juga bisa. Seperti itu.
Baik. Ada yang mau bertanya lagi mungkin sampai dengan tata cara bayar lewat cabang. Jadi bisa ya lewat cabang Bank Mandiri juga. Nanti bisa diinfokan aja mau melakukan pembayaran virtual account untuk sekolah aksi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya lupa ya kode penyedia jasanya tuh yang mana sih? Nah, kalau penyedia jasa itu adalah 5 digit pertama dari nomor virtual account-nya Bapak Ibu. Jadi misalnya kode virtual account-nya 87253 sekian, nah itu 5 digit pertamanya itu selalu sama. Itu adalah kode penyedia jasanya. Jadi itu nanti bisa disampaikan aja ke petugas di banknya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Bu. Iya, Mangga. Kalau Bu, ini kalau pakai apa? M-banking ya. Kayak M-banking BCA itu kan virtual akunnya ada. Nah, itu gimana, Bu? Okay. Baik. Apa langsung aja? Jadi kalau di BCA itu kalau nggak salah ada menu transfer virtual account ya, kalau nggak salah sama transfer antar bank. Nah, kalau misalnya transfernya lewat MBCA itu masuknya ke menu transfer antar bank. Karena VA kita yang dikeluar VA-nya maksudnya kan VA-nya dari Bank Mandiri ya, bukan dari VA Bank BCA. Jadi kalau menu transfer VA Bank BCA itu hanya VA yang dibuat dari BCA. Jadi karena kita VA-nya dari Bank Mandiri, itu Bapak nanti bisa pilih menunya transfer antar bank. Antar bank. Nanti pilih masuk masuknya pilih Bank Mandiri. Kemudian setelah itu nomor rekening yang dimasukkan yang mana sih? Nah, nomor rekening yang dimasukkan adalah nomor virtual account-nya. Seperti itu. Ya ya, baik. Baik. Mungkin sambil saya masuk ke materi selanjutnya ya, untuk yang pembayaran lewat Livin by Mandiri atau ini internet bankingnya Bank Mandiri. Nah, ini Bapak Ibu izin memperkenalkan juga, ini adalah internet bankingnya kita, Livin by Mandiri. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang belum punya rekening Livin by Mandiri, ini nanti bisa kita agendakan lagi ya Bu Lintang ya di next Zoom, iya, untuk pembukaan rekening secara bersamaan gitu ya. Mungkin saya jelaskan juga untuk login di tampilannya, nanti ini tampilannya masuk ke menu login dulu, biasanya menu login, kemudian masukkan password, kemudian next slide. Nah, ini biasanya masuk ke menu bayar, kemudian nanti di kolom cari penyedia jasa itu bisa mengetikkan sekolah aksi atau memasukkan kode 87253. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi, Bu. Kemudian nanti masukkan nomor virtual account-nya. Kemudian nanti akan muncul tagihan. Nah, nanti muncul detail tagihan seperti ini nih, seperti di layar. Misalnya ini contoh tagihannya muncul untuk 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Nanti Bapak Ibu bisa pilih apakah mau dibayar sesuai bulannya, misalnya kayak contohnya sekarang kan udah November ya, berarti pilihnya Oktober dan November. Misalnya Desembernya, Bu Lintang izin kalau pembayarannya nanti, ini munculnya per 3 bulan ya Bu ya, berarti? Kalau yang sudah kita upload itu, jadi November dan Desember sih baru 2 bulan aja. Oh, November dan Desember. Iya. Jadi kalau untuk pembayaran Novembernya kan di bulan ini, kalau yang Desembernya apakah bisa lebih awal atau memang nanti harus nunggu di Desember, Bu? Kemarin gimana ya Pak Dwiki? Pak Dwiki yang di ini ya sih? Sudah bisa untuk November dan Desember. Oh, dibuka ya Pak ya? Sudah ininya dibuka, ya, ya tagihannya. Oh ya, baik. Makasih Pak. Jadi seperti kalau itu, Bu. Ya, kalau untuk tampilan di Livin by Mandiri ini lebih komplit, lebih lengkap lagi dan juga langsung muncul tagihannya selama sesuai tagihan yang dimunculkan oleh pihak sekolah gitu ya. Dari sekolah kan kemarin sudah memunculkannya berarti 2 bulan November Desember, berarti nanti opsional apakah misalnya mau bayar yang November dulu atau sekaligus dua-duanya. Nanti muncul total pembayarannya, setelah itu sebelum transaksinya jalan biasanya nanti ada konfirmasi pembayarannya dulu. Nah, konfirmasinya seperti apa? Misalnya seperti ini, nomor virtual account Bapak Ibu akan muncul, namanya akan muncul, nominalnya akan muncul, kemudian periode yang dipilih juga nanti akan muncul, nanti juga akan memunculkan nominal pembayaran dan juga
biaya transaksinya seperti itu. Nah, izin juga Bapak Ibu kalau untuk pembayaran lewat Bank Mandiri, meskipun misalnya rekening sumbernya masih sesama Bank Mandiri, itu terkena biaya di Rp2.500 seperti itu. Oke, selanjutnya masukkan PIN. Nanti setelah masukkan PIN, bila transaksinya berhasil, nanti akan memunculkan struk atau bukti transaksi seperti ini. Nah, ini bukti transaksinya kalau di Livin itu udah bisa langsung di forward ke WhatsApp gitu. Jadi nggak mesti di download dulu, langsung di forward ke WhatsApp itu bisa. Jadi nanti mungkin akan lebih memudahkan Bapak Ibu, misalnya lokasinya nggak lagi di sekolah nih atau mungkin di luar kota, tapi ingin melakukan pembayaran itu bisa dari mana saja, kapan saja, lebih lebih luas lagi ya mungkin waktu pembayarannya, karena mungkin kalau tadi milih opsinya oh di kantor cabang Mandiri, Bank Mandiri, nah itu kan ada jam layanan ya, jam Senin sampai Jumat jam 8 sampai dengan jam 3, tapi kalau lewat TIPIN by Mandiri ini bisa hari apa aja, jam berapa aja, jadi akan lebih memudahkan Bapak Ibu misalnya pun nggak ke sekolah, tadi bukti bayarnya sudah bisa di forward langsung dari aplikasi TIPIN-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya. Habis. Oh, udah habis ya. Baik, mungkin masuk lagi ke materi berikutnya ya, melalui m-banking bank lain. Mungkin ada juga sih yang tanya nih di chat, apakah bisa nggak sih bayar lewat m-banking bank lain? Bisa. Nah, kalau ini kalau secara materi ini yang ditampilkan ini cara bayar lewat ATM bank lain. Tapi pada dasarnya kalau pembayaran dari bank lain, dari ATM ataupun dari m-bankingnya itu bisa sama aja, tapi masuknya menu transfer. Seperti itu tadi, jadi kalau bayarnya dari channel bank mandiri itu masuknya menu bayar, tapi kalau misalnya dari bank lain itu masuknya menu transfer. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau dari ATM, ini kurang lebih sama sih, kalau di m-banking step-nya juga sama. Masukkan PIN ATM atau misal PIN M-bankingnya, kemudian pilih menu transfer, kemudian pilih kode bank tujuannya. Bank Mandiri itu kodenya 008, mungkin di beberapa M-banking ada berbeda-beda sih, ada yang harus masukkan kode 008-nya dulu atau langsung pilih banknya, seperti itu. Kemudian nomor rekening yang dimasukkan sebagai tujuan transfernya yang mana nih? Nah, nomor rekening yang dimasukkan sebagai rekening tujuan transfer itu adalah nomor rekening atau nomor rekening virtual account yang Bapak Ibu punya dari pihak sekolah. Jadi itu nomornya mau kapanpun bulan pembayarannya itu tidak berubah-ubah ya. Jadi itu nomornya akan selalu sama. Kemudian klik benar, setelah itu tampilan selanjutnya. Nah, ini kalau tampilan di ATM-nya ya kurang lebih sama ya. Biasanya masukkan PIN ATM atau kalau di M-banking masukkan PIN M-bankingnya. Kemudian pilih menunya. Mohon maaf, ini kayaknya keliru. Harusnya masuknya ke, oh iya masuk, betul. Masuknya ke penarikan tunai atau transaksi lainnya. Kemudian masuk ke tampilan berikutnya, masuk ke menu transfer ya. Jadi mungkin di menu ATM atau M-banking bank lain itu kan beda-beda ya, tapi pada intinya masuknya ke menu transfer seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya masuknya ke rekening bank lain. Selanjutnya nanti ya. Ada yang mau bertanya? Apa ya Bu, anu apa itu kalau luar negeri gimana Bu? Oh, ada yang di luar negeri juga ya berarti ya posisinya. Iya. Kayaknya nanti mungkin kita diskusi lagi juga ya dengan dengan Bu Lintang ya Bu. Mungkin nanti kalau untuk yang pembayaran dari luar negeri sih saya sarankan nanti kita bisa bukakan rekening mandiri rekening Livin by Mandirinya, karena Livin by Mandiri kan sekarang udah bisa diakses ya dari beberapa nomor di negara lain, jadi mungkin nanti lebih memudahkan sih bayarnya ya, jadi nggak mesti ke ATM di bank ATM di luar negeri ya seperti itu. Saya sarankan sih nanti buka Livin by Mandiri. Nanti mungkin kita pandu juga cara pembukaannya. Jadi nanti bisa bayarnya lewat situ. Lewat Livin. Baik. Ini izin saya lanjutkan dulu ya. Baik, Bu. Nanti. Ini masukkan kode bank. Kemudian selanjutnya. Oke. Selanjutnya tampilannya. Nah, ini masukkan nomor rekening yang dituju tuh tadi nomor rekening virtual account-nya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya
Nah, sedikit apa berbeda dengan yang menu bayar di Livin ya. Kalau di Livin kan tadi tagihannya udah muncul, Bapak Ibu tinggal milih aja nih mau bayarnya yang bulan berapa gitu ya. Apakah misalnya mau dilakukan pembayarannya sebagian atau keseluruhan seperti itu. Tapi kalau untuk yang menu pembayaran dari bank lain, ini Bapak Ibu harus tahu dulu nih jumlah tagihannya berapa. Jadi nominalnya diketik manual oleh Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya pembayaran 100.000, nanti Bapak Ibu ketik nominal 100.000, kemudian nanti apa masukkan PIN ATM atau PIN mBankingnya, kemudian selesai. Nah, mungkin kemarin ada beberapa informasi juga sih, ada yang coba dari mBanking bank lain ya, tapi belum berhasil. Nah, dikhawatirkan pemilihan metode bayarnya kan kalau pembayaran dari bank lain itu ada beberapa metode ya, ada RTGS, ada SKN, ada transfer online, ada juga BI Fast ya yang sekarang baru tuh. Nah, kalau untuk pembayaran virtual account dari bank lain itu hanya bisa menggunakan metode transfer online yang berbiaya Rp6.500. Seperti itu. Jadi kalau untuk BI Fast yang berbiaya Rp2.500 ya, itu kita belum bisa. Gitu. Jadi nanti biasanya nomor virtual account-nya tetap muncul, tapi pada saat bayar itu nanti akan gagal. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini. Nah, ini kalau dari ATM bank lain juga nanti memunculkan surat pembayaran ya, mungkin yang bisa difotokan atau dikirimkan ke pihak sekolah sebagai bukti validasi Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran. Seperti itu. Baik, kalau secara materi sih dari saya, dari saya sudah, mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini di chat juga ada yang bertanya, bisa nggak sih bayarnya lewat apa namanya, lewat Dana ya, sumber rekeningnya dari Dana atau Shopee Pay. Kebetulan kalau untuk pembayaran virtual account ini belum bisa dilakukan dari e-wallet ya, seperti Dana, Shopee Pay, Link aja itu belum bisa. Jadi opsinya hanya dari channel Bank Mandiri atau channel bank lain. Jadi harus berupa rekening bank. Seperti itu. Atau kalau misalnya tunai, berarti pilihannya adalah store tunai ke Bank Mandiri yang terdekat. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini ada yang tanya juga. Bu. Halo, di Bu. Luar negeri. Ya. Ada yang mau bertanya gimana? Bu, kalau yang kemarin itu periode bulan kapan ya? Yang kemarin di set yang baru. Yang baru ya, yang baru dapat apa virtual akun itu ya, berarti untuk yang bulan November, Pak. Oh gitu ya. Yang untuk bulan November, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dini, kalau misalnya kita memang pakai produk Bank Mandiri sih pakai Livin, memang kelihatan di situ misalnya penagihannya November dan Desember. Cuman kalau misalnya untuk yang tidak menggunakan Bank Mandiri, memang nggak bisa melihat periode bulan apa aja yang tertagih untuk SPP-nya. Jadi kalau misalnya yang untuk bulan sekarang sih berarti pembayarannya untuk pembayaran bulan sekarang yang November. Bu, kalau yang dekat manual bisa nggak ke langsung ke sekolahan? Halo? Halo, Bu? Gimana, Pak? Kalau misalkan ini kan aksi yang di Bandung ya. Kalau misalkan ke langsung ke apa? Ke sekolah gimana itu kalau manual? Kalau untuk manual, kalau untuk disarankan sih semua siswa mendingan lewat virtual akun sih, karena kan istilahnya nanti terdeteksi ya, udah berapa bulan. Seperti itu, jadi tercatat di sistemnya lebih enak ke virtual aku langsung sih, Pak, kalau untuk pembayaran. Oh, baik-baik, Bu. Baik. Ya. Ada lagi yang lain? Ini kayaknya di chat itu ada beberapa nih, Bu, yang atas nama Rahma Aulia. Kita juga dari staf keuangan sama dari saya juga memang ada kendalanya seperti ini. Barusan, Bu, maaf, aku kok kayak gini ya. Jadi memang di saat kita masuk
ke menu rekening tujuan itu kan memasukkan virtual akun. Nah, virtual akunnya itu di layarnya itu jadi rekening tujuan salah atau tidak terdaftar. Nah, itu biasanya kenapa ya? Baik, ini kalau rekening tidak terdaftar. Bu, kalau misalnya yang pasti sih kalau dari bank lain takutnya kalau dari BCA itu kan takutnya ketukarnya sama menu transfer antar VA ya, VA. Nah, masuknya ya dipastikan masuk dulu ke rekening transfer antar bank, kemudian dimasukkan nomor rekening virtualnya. Nanti Bu, kalau misalnya masih belum bisa, nanti aku coba minta ininya Bu ya, nomor virtual accountnya yang gagal. Nanti Oh, boleh-boleh. kita coba trial juga. Iya, boleh-boleh. Tapi udah belum terbayar kan ya Bu ya? Tagihannya masih open gitu. Halo? Ini sini. Iya, halo. Apa ya? Ya, apa ya? Lanjutin, Bu. Oh, iya, enggak. Boleh nanti di aku minta ininya mungkin Bu Lintang nomor virtual kami yang gagal yang nomor berapa. Nanti saya coba trial juga. Kemudian ini ada yang bertanya juga. Di luar negeri sudah bisa pakai banking. Ya betul, di beberapa negara kita udah bisa juga. Livin by Mandirinya dibuka dari luar negeri karena kita juga beberapa kali sempat ada event roadshow juga ke beberapa negara di Asia, kemudian di Timur Tengah juga udah bisa juga, listnya ada di 115 negara kalau nggak salah udah bisa. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang belum punya rekening, misalnya lokasinya kebetulan di luar negeri, ini nanti kita bisa pandu juga. Sedemikian juga halnya dengan yang apa? Lokasinya di Indonesia, tapi nanti kita bisa pandu juga untuk pembukaan rekeningnya. Ini yang gagal tuh kebanyakan yang lewat BCA ya? Atau ada yang gagal tapi dari bank lain? Nggak tahu, Bu. Nanti mungkin boleh dijapi aja Bu Lintang ya, nanti aku coba trial juga gagalnya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ya, Bu? Menanya. Ya. Biasa kan saya tuh apa ya, bank in PG, bank apa ya namanya itu Pak, apa ya, the apa ya namanya, lupa itu, di apa ya, ya bagaimana Pak? Maaf, maaf, barusan saya kelempar deh, sinyalnya jelek banget. Masih berlangsung kah, Ibu? Masih tanya jawab? Masih Bu, ini justru saya bertanya tadi sempat agak freeze, apa ini kendala sinyal? Ya, gimana Bu, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi. Tadi kalau untuk kendala yang dari Bank BCA, nanti mungkin saya minta beberapa sampelnya yang kemarin belum berhasil, biar nanti saya coba trial. Oh, ini ada yang ini ya, ada yang ngirim tampilannya. Nah, itu untuk layanan transfernya Bapak Ibu masuk jangan pakai yang BI Fast. Jadi kalau dari bank lain itu hanya bisa lewat metode layanan transfernya itu transfer online.
yang biayanya Rp6.500. Ini tadi Pak Ramdhani ya, Pak Ramdhani mungkin share di chat. Nah itu Pak, bank tujuannya udah betul, Bank Mandiri, kemudian nominalnya juga udah betul, ya, no, maaf, nomor rekening tujuannya udah betul, kemudian kalau nominalnya itu diketik manual, kemudian layanan transfernya Pak itu yang diubah jadi transfer online. Karena kalau untuk pembayaran virtual account dari bank lain hanya bisa layanan transfernya pakai transfer online. Gitu. Kalau BI Fast itu kita belum belum bisa. Nanti gagal. Seperti itu. Kalau untuk ini ada yang tanya juga kalau lewat BRImo sama aja sama. Jadi menunya ke transfer antar bank terus dipastikan tadi nomor apa layanan transfernya pakai yang transfer online yang Rp6.500. Seperti itu. Jadi kalau dari segi apa biaya ya mungkin ya memang ada biaya tambahan kalaupun dari sesama Bank Mandiri atau dari Livin itu ada biayanya di Rp2.500. Tapi kalau dari bank lain itu hanya bisa pakai transfer yang menggunakan transfer online yang nominalnya di Rp6.500. Jadi sebetulnya dari segi biaya memang masih lebih apa lebih murah atau benefitnya lebih bagus kalau Bapak Ibu punya rekening Mandiri juga. Atau bayarnya lewat Bank Mandiri, seperti itu. Nanti kalau misalnya Bapak-Ibu ada yang mau dibantu untuk pembukaan rekeningnya, nanti bisa hubungi saya juga, atau nanti tadi terinfo dari Bu Lintang, mungkin nanti kita bisa jadwalkan untuk apa namanya pembukaan rekening bersama-sama. Karena untuk pembukaan rekening Bank Mandiri sendiri sekarang sudah online, artinya tidak perlu datang ke cabang, nanti bisa kita pandu untuk tata caranya. Jadi pembukaannya, pembukaan rekening sekaligus dengan apa namanya, sekaligus dengan internet bankingnya seperti itu. Kemudian dari segi fitur rekening online-nya sendiri, itu setoran awalnya Rp100.000, kemudian saldo mengendapnya di Rp25.000, kemudian biaya administrasinya juga lebih murah daripada rekening yang biasa. Mungkin kalau Bapak-Ibu mau buka rekening ke cabang kan, biaya setoran awalnya di Rp500.000 ya, kalau ini lebih murah, kalau online itu Rp100.000 dan langsung bisa disetor Bapak-Ibu dari rekening lain. Seperti itu. Kemudian biaya apa saldo pengendapannya juga lebih lebih sedikit. Kalau yang rekening online ini Rp25.000, sementara kalau Bapak Ibu buka rekening di kantor cabang, rekening biasa ya, rekening reguler, itu saldo pengendapannya Rp100.000. Seperti itu. Jadi dari segi saldo mengendapnya lebih 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 apa lebih murah, kemudian biaya ininya juga lebih murah dan Ibu Bapak Ibu bisa buka sendiri langsung gitu. Tapi nanti mungkin kalau bisa dijadwalkan atau misalnya Bapak-Ibu ada yang mau buka rekening, nanti bisa informasi ke saya biar kita pandu untuk tata cara apa download sama buka rekeningnya. Seperti itu. Ini Pak Ramdhani tadi udah dicoba pakai transfer online, sudah berhasilkah? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Aman, 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 aman. Halo? Ya, dengan Bu ya. Iya, saya mau tanya. Jadi ini untuk sistemnya hanya angsuran per bulan ya? Kalau misalnya ada yang ingin bayar langsung apa langsung selesai gitu bagaimana ya? Baik kalau untuk jumlah tagihan yang dimunculkan di sistem itu tergantung dari pihak sekolahnya. Nah mungkin Bu Lipang, Pak Dwiki ada yang bisa diinformasikan. Kalau nggak salah kemarin memang dimunculkannya bulan 2 bulan ya November dan Desember. Bentar.
Saya bantu jawab ya, Bu. Nah, Bu Lintang gimana, Bu, kalau mau bayar? Iya. Jadi kalau misalnya memang mau pembayaran pelunasan, bisa konfirmasi langsung sih sebenarnya ke pihak kita. Bisa langsung konfirmasi langsung kepada Wiki, misalnya sisa angsurannya 2,5, misalnya 2 juta setengah lagi. Kalau misalnya seandainya di bulan November atau misalnya di bulan Desember mau langsung pelunasan, jadi nanti tagihan di virtual akunnya nanti bisa dibantu diganti gitu, yang harusnya misalnya 500 ribu per bulan, nanti sama kita diganti jadi langsung untuk pelunasan di angka 2,5, seperti itu. Jadi berarti, Bu, kalau mau ada yang pelunasan, itu konfirmasi terlebih dahulu mungkin ya, Bu, biar disesuaikan nominal tagihannya dari pihak sekolah ya, Bu, ya? Iya, betul. Nanti disesuaikan dengan permintaan ya. Nanti kalau seandainya tergantung pelunasannya, misalnya pelunasannya 1 juta lagi, nanti sama kita dibuatkan untuk di virtual akunnya segitu. Ini kayaknya banyak yang bertanya tuh mungkin di chat ya, Bu, ya, di obrolan. Ada beberapa yang memang gagal sepertinya. Iya. Kalau dari segi menu sih tadi yang dari BRI ya, BRI Mall itu udah betul sih masuknya ke menu transfer antar bank, kemudian pilihan transfer online. Yang BCA juga tadi kayaknya sudah coba ya, menunya juga udah sesuai pakai yang transfer online. Cuman memang ada ini ya, ada kendala sistem ya. Kalau kendala sistem seperti ini memang kayaknya kan kalau antar bank itu memang ada dua pihak, kemudian ada perantaranya juga ya. Perantaranya dalam hal ini Bank Indonesia, khawatirnya memang ini gangguan sistem di antaranya gitu, Bu. Jadi kalau misalnya kayak ini, maaf sistem sedang dalam gangguan, nah itu nanti bisa cek dulu aja di mutasi rekeningnya, apakah sudah terdebit atau belum, seperti itu, Bu. Karena memang kalau Bu Lintang sempat info juga ya, ada kendala ya kalau yang dari bank ya, lain. Ya. Memang ada, betul. Kemarin kita kalau pakai BI Fast memang kan nggak bisa. Kalau pakai transfer online, yang ini sih belum ada informasi ya. Cuma bentar ya. Ini ya, apa namanya, naik turun sih, Bu, koneksi antar banknya gitu ya. Khawatirnya memang kendala dari BCA-nya atau dari Bank Indonesia-nya, seperti itu. Iya, betul-betul. Memang dari BCA sama dari BRI itu, dari tanggal 1 sampai kemarin tuh memang naik turun gitu, ada yang saya nyobain juga sih, pernah nyobain valid tuh bisa. Ternyata keesokan harinya tuh langsung yang ada beberapa siswa yang emang nggak bisa juga sih pakai BCA sama pakai BRI gitu. Iya, Bu, khawatirnya itu kendala jaringan koneksi antar bank. Tapi kalau secara cara yang tadi di capture terakhir udah betul. Ada yang bertanya juga, ada cara lewat Dana, OVO, ShopeePay. Nah itu memang belum bisa. Kalau virtual account itu rekening sumbernya harus rekening bank. Jadi kalau dari e-wallet. E-wallet nggak bisa ya, Bu, ya? Kalau untuk Dana dan Shopee ya. Kalau misalnya dari Pak Dwiki. Pak Dwiki kan kebetulan yang megang. Yang megang ini ya, Bu. Kemarin-kemarin kendalanya kalau di siswa apa-apa? Maaf. Itu yang gagal sistem sama apa ya, gangguan itu yang dikirim di screenshot di chat, kebanyakan siswanya kendala di situ, di sistem ya. Jadi kayak nggak ada, kayak nggak ada sinyal atau kayak memang nggak masuk itu, Bu, antara bank gitu ya. Kalau koneksi antar banknya sih, Bu, khawatirnya gitu, karena memang kemarin itu seminggu kemarin lah ya, yang transfer pakai antar bank gitu dari bank BCA itu ada beberapa yang memang naik turun, Bu, jadi ada yang berhasil ada yang enggak sih. Jadi kalau memang ada kegagalan dipastikan dicek dulu aja mutasi rekening korannya, khawatirnya udah kepotong. Berarti memang yang kemarin berhasil itu dua orang itu siapa, Irfan ya, itu tuh memang pakai Livin ya, Pak Dewiki ya, dua-duanya pakai Bank Mandiri ya? Iya, pakai Livin. Iya, kayak gitu, Bu. Jadi memang sebenarnya lebih lebih mudah pakai maksudnya sesama Bank Mandiri ya, maksudnya seperti itu. Mungkin kalau untuk solusi awal sih sepertinya memang siswa-siswa memang
Enaknya sih dibukain ini ya, dibukain rekening Bank Mandiri, jadi mempermudah juga kan. Ini kan sebenarnya cicilannya tuh masih panjang, makanya memang harus segera diatasi tuh. Berarti kan November, Desember itu tuh sampai bulan April. Jadi kurang lebih 6 bulan lagi kan, untuk 6 bulan lagi ke depan. Solusi awalnya sih kayaknya memang harus bikin rekening Bank Mandiri kayak gitu. Cuma nanti mungkin dijadwalkan ya, dijadwalkan, dikelompok-kelompokkan. Hari apa atau tanggal berapa dan jam berapanya dibukakan apa untuk pembukaan rekening baru aja, tapi di rekening Bank Mandiri gitu. Jadi nanti pun kalau misalnya mau bayar SPP tuh bisa aja misalnya dimasukin dulu ke rekening Bank Mandirinya, kemudian nanti baru pembayaran virtual akun kayak gitu. Atau kalau misalnya memang kesana-kesana yang gak ada kendala lagi di transfer buat virtual akun, berarti nanti bisa melanjutkan apa transfer dari rekening utama atau misalnya dari rekening sebelumnya. Mungkin seperti itu ya, Bu Dini ya? Ya, betul Bu. Jadi nanti untuk meminimalisir kendala ya, dan supaya teman-teman atau Bapak Ibu juga punya rekening, nanti kita bisa bantu buatkan rekening. Nah, cuman tadi seperti saya informasikan, kalau Bapak Ibu nanti buka mau buka apa rekeningnya ke cabang sendiri-sendiri gitu, itu khawatirnya nanti dibukakannya rekening yang reguler. Nah, kalau rekening reguler kan tadi dari setoran dananya juga lebih besar, kemudian saldo pengendapan dananya juga lebih besar. Jadi sebaiknya mungkin nanti kita jadwalkan yang Bintang ya, dibagi per kelompok. Misalnya kita apa pembukaan rekeningnya langsung secara massal, mungkinnya dijadwalkan misalnya satu sesi berapa orang, nanti kita pandu lagi by Zoom seperti itu. Karena pembukaan rekeningnya tadi syaratnya apa sih gitu ya. Kalau syaratnya hanya ini aja sih, punya KTP aja. Karena nanti semuanya diisi isian untuk pembukaan rekeningnya lewat online. Kemudian nanti ada verifikasi ke KTP. Kemudian nanti ada foto selfie juga biasanya untuk verifikasi apa kesamaan antara wajah kita ya dengan yang terdaftar di Dukcapil seperti itu. Jadi hanya butuh KTP aja sih. Kemudian nanti begitu dibuatkan rekening, download TVIN, kemudian rekeningnya langsung jadi juga. Kemudian nanti untuk setoran awalnya bisa dikirimkan langsung dari rekening Bapak Ibu yang lainnya. Misalnya punya rekeningnya, punya dan uangnya di Dana nih, bisa dipindahin langsung ke Bank Mandiri sebagai setoran awal Rp100.000. Kemudian saldo pengendapan dananya di Rp25.000. Seperti itu. Jadi ya lebih baik nanti kita jadwalkan sih Bu. Takutnya kalau buka ke cabang, buka rekening reguler kan dari setoran awalnya juga berbeda ya. Seperti itu. Kemudian nanti untuk rekeningnya juga kan bukanya secara online. Kemudian nanti kalau mau transaksi lewat ATM, ATM-nya gimana nih? Nah, kalau ATM-nya nanti bisa diambil ke ada opsinya sih nanti pada saat buka rekening, apakah mau dikirimkan ke rumah, ke kantor, atau mengambil sendiri ke cabang Bank Mandiri terdekat. Jadi nanti untuk pembukaan rekeningnya nggak mesti cukup dari Zoom juga bisa, nggak mesti datang ke kantor cabang Bank Mandiri. Nanti mungkin kalau pengambilan kartu ATM-nya aja sih yang ke cabang Bank Mandiri gitu. Cabang Bank Mandiri terdekat, nggak mesti ke Mandiri Cibanyi. Seperti itu Bu Lintang dan Bapak Ibu. Okay. Baik, baik. Berarti kayaknya udah materinya udah selesai semua sih ya. Nanti mudah-mudahan untuk siswa yang lainnya juga bisa ikut di pertemuan kedua. Mungkin nanti ada Zoom untuk yang kedua sekaligus nanti mungkin akan ada pembukaan rekening kayak gitu. Kalau untuk malam ini, kalau misalnya memang ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Untuk yang belum bisa melakukan transaksi, mungkin bisa besok dicobain lagi. Tata caranya sama seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Dini. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh di chat ke Pak Dwiki gitu ya Pak? Iya Bu. Ini masih ada yang tanya juga nih, kalau yang di luar negeri solusinya gimana? Nah, tadi sih mungkin saya sarankan kalau yang di luar negeri nanti kita coba buka download TV-nya juga, jadi nanti untuk media transfernya pakai rekening virtual account seperti itu. Dari Livin, pembayaran dari Livin by Mandiri. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, kalau udah punya rekening Mandiri nggak usah bikin lagi kan Bu? Kalau udah punya rekening Mandiri, mungkin tinggal diaktifkannya aja Livin-nya. Jadi nanti akan lebih mudah pembayarannya. Langsung lewat Livin gitu.
Nah, ini ada juga kalau ada kerabat saudara nitip transfer boleh juga. Atau nanti itu ya Bu ya, mungkin bisa dijadwalkan kapan kita available. Boleh, boleh. Nanti berarti kayaknya sih di 2 minggu ke depan mungkin ya, nanti untuk penjadwalan Zoom selanjutnya. Karena kalau untuk minggu depan kita kebetulan libur dulu tuh sekolahnya. Untuk minggu depan baru kita udah bisa mulai untuk penjadwalan ulang untuk Zoom-nya, Bu. Boleh. Baik. Nanti boleh Bu dijadwalkan aja. Atau misalnya Bapak Ibu, tadi saya ninggalin kontak saya juga di chat. Atau mungkin Bu Lintang kalau misalnya ada grup WA-nya, kemudian mau di-share nomor saya juga boleh. Misalnya kalau Bapak Ibu ada yang mau coba tanya, atau misalnya mau download TV-nya dari sekarang nih, atau enggak misalnya biar lebih gampang, butuh lebih awal, atau misalnya mau tanya-tanya tentang tata cara bayarnya lagi, boleh mangga Bu, nanti di-share aja kontak. Boleh. Makasih ya Bu sebelumnya ya. Sami-sami ya. Ya, berarti udah selesai? Udah bisa ditutup atau gimana? Atau yang lain masih penasaran? Kalau misalnya dicicil gimana Bu? Ada yang masih tanya. Oh, halo Bu. Udah di-share virtual akunnya. Kalau masih bingung misalnya, nanti mungkin izin untuk materi malam ini, mungkin izin di-share di grup mungkin ya Bu ya? Boleh mangga Bu. Sebenarnya sih tata caranya memang udah di-share sih di web yang tadi saya tunjukkan, cuman takutnya emang nggak diklik dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk materi malam ini saya izin share di grup aja ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup sekian. Dari Pak Dwiki nggak ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Tidak ada, Bu. Nggak ada. Oke, dari Ibu Dini juga sudah ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan. Saya masih ada yang nanya juga satu lagi. Yang tadi udah terjawab belum ya, Bu? Ini saya nggak punya ATM ataupun itu solusinya gimana ya, Bu? Gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya nggak punya ATM, kemudian belum punya rekening, nanti kan solusinya nanti kita jadwalin untuk pembukaan rekening ya, Bu Lintang ya. Tapi iya, misalnya betul. Sambil menunggu apa jadwal, mau kontak ke saya juga nanti saya bisa pandu juga untuk pembukaan rekeningnya, atau bisa datang aja langsung ke kantor Bank Mandiri terdekat. Okay. Berarti lewat cabang. Nah, mungkin itu salah satu solusinya juga. Kalau pembayaran terdekat apa lewat cabang, nanti bisa cabang Bank Mandiri mana saja, asalkan nanti mungkin dibawa nomor rekening virtual account-nya, terus disampaikan juga mau melakukan pembayaran virtual account untuk sekolah aksi. Nanti disampaikan juga kode bayarnya tadi sama kode sekolah aksinya yang 5 digit pertama. Mungkin itu aja. Bu, itu ada yang tanya lagi juga, kalau pembayarannya lewat dari tanggal 10, apakah ada konsekuensinya, Bu? Konsekuensinya? Apa ya konsekuensinya? Sebenarnya sih kalau misalnya untuk pembayaran itu memang dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya ada yang memang situasional dalam artian seperti ini, nanti bisa langsung chat sih sebenarnya, bisa langsung chat ke saya, enggak mau chat ke Pak Dwiki juga mah enggak, nanti solusinya dikasih sama beliau mungkin ya, Kak Putri, seperti itu. Kalau untuk teknisnya. Sepertinya udah cukup ya, pertanyaannya juga sepertinya sudah mewakili, sudah terwakili oleh yang Zoom hari ini. Boleh saya tutup untuk hari ini, Bu? Saya agak-agak batuk kayaknya, jadi suaranya nggak enak didengar. Udah selesai mungkin ya untuk apa tata cara pembayaran virtual akun di hari ini. Nanti saya share untuk materi-materi yang sekarang sudah dibahas, agar yang lain yang belum masuk ke Zoom juga bisa mengetahui tentang materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah menyempatkan waktunya di hari ini ya, Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk siswa yang sudah menyempatkan waktu di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin lift Bapak Ibu. Recording stopped. Ya, sama-sama Ibu, silahkan.